2.43 tan sisa kimia yang dibuang di Sungai Kim Kim Pasir Gudang pada hari pertama kejadian. Bagaimanapun, setelah mendapati sisa tersebut bertoksik, kerja-kerja pembersihan dihentikan pada hari kedua berikutan kaedah khas diperlukan bagi mengendalikannya mengikut piawaian ditetapkan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DOSH. Sebelum ini, kerja-kerja pembersihan Sungai Kim Kim pada jarak 1.3 km dari tempat pembuangan sisa toksik dilakukan pihak berkuasa tempatan, Jabatan Alam Sekitar dan kontraktor pembersihan. Dalam perkembangan lain, Exco Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Dr. Sahrudin Jamal menafikan penyebaran berita-berita di laman sosial mengenai kes kematian disebabkan bencana tersebut. Kes-kes yang kita dapat pada hari pertama, iaitu hari Khamis hinggalah hari Ahad, kesemua kes tu alhamdulillah dah sangat stabil dan dipindahkan ke wad biasa, termasuklah dua orang kes yang diviralkan yang nazak lah, kritikal lah, meninggal lah, sebetulnya tiada. Dan semalam saya bersama Esko dan Dato' MB telah melawat pesakit driver ambulan. Kami dapat berbual dengan dia dan alhamdulillah keadaan dia sangat baiklah dan dia dipindahkan ke wad biasa. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pusat Kawalan Operasi Bencana di Pasir Gudang. Pusat tersebut ditubuhkan untuk menyelaras agensi terlibat dalam kerja-kerja pembersihan Sungai Kim Kim.